Sampurasun. Kami dari SMK Negeri 1 Purwakarta akan membuat hidangan tahu gejrot. Berikut adalah bahan-bahannya. Dalam proses pembuatan tahu gejrot, bahan-bahan yang digunakan adalah tahu goreng, gula merah, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, garam, dan asam jawa. Mari kita mulai membuat tahu gejrot. Nah, untuk membuat air gula, caranya yang pertama, rebus air, gula merah, gula pasir, dan asam jawa sampai mendidih. Kemudian dinginkan. Selanjutnya, ulek kasar cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan garam. Lalu, tuangkan air gula ke bumbu yang sudah diulek kasar. Kemudian, aduk hingga rata. Setelah itu, tahu goreng siram dengan kuah gula merah berbumbu. Nah, tahu gejrot siap disantap. Inilah hasil dari membuat tahu gejrot. Selamat menikmati.